Mantap banget teman-teman, aplikasi ini bisa menghasilkan saldo dana gratis hingga 1 juta rupiah guys. Nah ini adalah saldo yang sudah saya kumpulkan dari aplikasi ini sebesar 1 juta rupiah dan tentunya bisa ditarik. Nah buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bagaimana sih cara mendapatkan saldo dana gratis dari aplikasi ini hingga 1 juta rupiah, pastikan jangan skip, kita langsung ke tutorial selanjutnya. Halo, assalamualaikum di Dehrin Official. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys. Sebelum melanjutkan, saya minta support untuk di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu update terbaru yang update dari channel Dehrin Official. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi penghasil saldo dana tercepat atau aplikasi penghasil uang, yang dimana aplikasi ini terbukti bisa menghasilkan saldo dana gratis hingga 1 juta rupiah guys. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bagaimana cara mendapatkan saldo dana gratis dari aplikasinya, pastikan jangan skip guys, kita langsung ke tutorial cara bermain di aplikasinya. Oke, kita langsung masuk ke tampilan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Setelah nanti teman-teman download aplikasinya, teman-teman harus login dulu ke aplikasinya. Untuk cara loginnya, di sini tuh ada klik profil saya. Di sini ada menu masuk dan teman-teman harus masuk dengan akun Facebook atau dengan akun Google. Pilih salah satu saja cukup. Kita langsung masuk seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah bisa menghasilkan 1 juta rupiah, guys. Saldo ini sudah bisa kita tarik ya. Nah, untuk mendapatkan saldo dana hingga 1 juta rupiah, di sini kita cukup kumpulkan 80 juta poin. 80 juta poin sama dengan 1 juta rupiah, guys. Dan untuk penarikan di aplikasi ini, nanti juga saya akan tutorialkan ya, bagaimana sih cara menukarkan koinnya ke saldo dana. Sebelum saya memberikan tutorial cara melakukan penarikan di aplikasi ini, saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan poin dulu. Untuk cara mendapatkan poinnya, di sini untuk misi yang pertama kita klik ke beranda. Nah, di sini kita cukup modal scroll layar HP aja ya. Jadi sebenarnya itu untuk misi utama yaitu baca novel. Cuman buat teman-teman yang nggak suka baca novel, di sini kita cukup modal scroll layar HP aja, kita akan mendapatkan poin. Caranya pilih salah satu gambar atau novel, ini novel ya. Lalu di bawah tuh ada klik mulai membaca. Nah, teman-teman tuh cukup scroll seperti ini aja. Nah, nggak usah cepat-cepat biar si poin ini terus berputar guys, bisa dilihat ya. Jadi, kenapa harus di-scroll? Kalau ini didiamkan, koin yang di atas ini juga akan ikut diam. Jadi kita cukup scroll seperti ini aja. Nah, kita scroll aja. Terus saja. Oke, nanti kalau kita scroll, ini poinnya tuh akan terus berputar, guys. Nah, kita terus saja scroll ya. Nah, khususnya buat teman-teman yang suka baca novel, ini cocok banget nih. Bisa sambil baca novel, bisa dapat poin juga. Nah, ini langsung dapat poin ya. Nah, gak usah pindah-pindah guys, teman-teman cukup scroll aja, selesaikan satu novel ini sampai selesai. Karena satu novel ini juga udah panjang banget, bisa mendapatkan dari ratusan sampai puluhan ribu poin juga ya. Di sini kita scroll aja, pelan-pelan aja sebenarnya, ini sebagai contoh aja ya. Kalau saya pelan-pelan ini, nantinya durasi videonya akan terlalu panjang. Ini sebagai tutorial aja, nah bisa lihat poinnya itu akan terus berputar guys. Nah, kita langsung saja. Nah, kita scroll lagi. Oke, kita scroll terus. Nah, misalkan sudah selesai, langsung dapat 93 poin. Nah, selanjutnya, untuk misi selanjutnya, misalkan teman-teman ingin baca novel lagi, silahkan ya. Kita cukup modal scroll aja. Untuk misi tambahan yang lebih banyak poin, di sini ada logo dolar. Sorry, kita logo dolar seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek ini. Setiap hari, di hari pertama dapat 300 poin, di hari kedua 700 poin, sampai di hari ke-7 kita dapat 1500 poin. Teman-teman check-in seperti ini. Nah, lumayan nanti langsung dapat bonus 300 poin untuk di hari pertama. Nah, jadi ketika teman-teman diarahkan disuruh nonton video seperti ini, kita tunggu beberapa detik aja. Oke, tekan tanda X ya untuk menghilangkannya, tekan tanda X di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, tekan tanda X lagi. Oke. Oke, sebentar. Nah, tekan tanda X. Nah, untuk misi selanjutnya di sini juga ada game, guys. Jadi game di sini itu ada pilihan ya. Di sini ada Ajo, Fiber, IS bonus dan Tab bonus. Di dalam ini teman-teman pilih salah satu aja silahkan. Nah, yang paling banyak itu di Tab Joy. Silahkan ya, mau di Ajo juga silahkan. Nah, nanti teman-teman tuh akan direkomendasikan dengan game yang poinnya itu bisa sampai jutaan poin.
Di sini ada 9,6 M, itu sama dengan bukan miliar ya, tapi 9,6 juta poin, 5, juta poin, 1 juta poin ya. Cara bermainnya, teman-teman klik dulu seperti ini. Nah, teman-teman itu nanti teman-teman diarahkan seperti ini. Baca keterangan ada disuruh main per level ya di sini tuh. Nah, di sini ada yang suruh main per level sampai level sekian. Nanti kita akan dikasih imbalan sesuai yang sudah diberikan. Kita klik dulu seperti ini contohnya. Otomatis nih nanti teman-teman itu akan diarahkan ke Play Store. Nah, misalkan nggak bisa, kita ganti dengan game yang lain. Coba ini game yang lain. Ini biasanya langsung diarahkan ke Play Store. Kita coba ganti game yang lain. Jadi untuk di permainan game ini itu bonus poinnya itu besar-besar juga, sampai jutaan poin guys ya. Jadi satu game, cuman kita harus download dulu nih aplikasinya. Seperti ini nih, saya akan contohkan ya. Nah, nanti teman-teman install dulu nih aplikasinya. Kalau teman-teman kalau sudah install atau download, teman-teman langsung mainkan gamenya. Nah, kita dapat poin bukan di aplikasi yang kita download ini, tapi otomatis masuk ke sini ya. Jadi langsung nanti langsung ditambahkan. Langsung di sini untuk di ES bonus, coba di ES bonus. Sebenarnya untuk misinya sama, kita disuruh download aplikasi game ya, cuman tampilan saja yang berbeda. Di sini juga bisa dapat dari ratusan sampai jutaan poin. Caranya juga seperti tadi, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada keterangan sampai level 20. Kita klik tombolnya. Lalu nanti di sini ada keterangan. Nah, langsung diarahkan untuk download aplikasi gamenya. Ada yang langsung otomatis. Nah, seperti ini. Nah, ini per level ya, di level 3 sampai level 40. Jadi ketika teman-teman sudah download, teman-teman harus mainkan dari level yang sudah ditentukan, guys. Nah, selanjutnya misalkan sudah selesai, sebenarnya teman-teman mau hapus lagi ini aplikasi gak masalah, yang penting sudah kita mainkan ya dan sudah dapat poinnya ya. Lalu di sini ada Fiber. Fiber juga ini juga sama, cuman tampilan saja yang berbeda saja nih. Nah, teman-teman tinggal pilih mau di Tap Joy ya. Ini silakan. Nah, di sini juga sampai jutaan poin ya. Caranya kita klik seperti ini. Langsung klik seperti ini. Nah, ini nanti diarahkan lagi ke Play Store. Untuk di Ajo di apa ya? Di Ajo juga sama. Lalu di sini ada tambahan di Lucky Draw. Nah, di Lucky Draw itu dikasih 10 kali putaran per harinya, guys. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai, ulangi lagi besok. Nah, ini setiap tugas itu nanti kita akan dikasih imbalan poin. Nah, kalau disuruh disuruh nonton video, kita tunggu beberapa detik aja. Nanti tekan tanda X sini. Tekan tanda X lagi, biasanya muncul 3 kali atau 2 kali. Oke, tekan tanda X satu kali lagi ya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi teman-teman nanti putarkan terus sini untuk mendapatkan poin. Jadi selesaikan ya semua tugas. Setiap tugas itu selesaikan satu persatu. Jangan belum selesai satu pindah ke tugas lain. Nanti sayang banget ya poinnya nggak full semua dapat. Lalu paling bawah itu ada pertanyaan kuis. Nah, ini pertanyaan kuis itu kita klik mulai sekarang. Di sini itu pertanyaannya. Nah, ini jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik seperti ini kalau benar. Nah, seperti ini nanti kalau benar kita dapat poin, guys. Nah, kalau klik lanjut. Nah, bisa lihat langsung dapat poin cuma menjawab pertanyaan kuis. Lalu bagaimana sih cara menukarkan poinnya? Cara menukarkan poinnya klik ke profil saya. Nah, langsung ditambahkan di sini ya. Nah, untuk menukarkannya di sini. Nah, untuk menukarkannya kita tunggu dulu beberapa detik. Ini disuruh nonton video. Kita tunggu aja, tekan tanda X. Nah, otomatis nih nanti teman-teman kita tunggu dulu beberapa saat, kita tekan tanda X lagi. Oke. Nah, tekan tanda X lagi. Sebentar. Nah, otomatis teman-teman akan direkomendasikan dengan penarikannya ya. Di sini itu bisa langsung ke bank, bisa langsung ke saldo GoPay, bisa ke Diamond Game Mobile Legend, game FF juga bisa ya ini. Nah, di Diamond Game FF dan ke Dana. Nah, kalau ke Dana minimal penarikan itu, jadi di sini batasi guys. Jadi penarikan itu dibatasi dari 50.000 dan yang tertinggi cuma ada 400.000. Untuk 400.000 sendiri kita bisa menukarkan 30 juta poin, 200.000 16 juta poin, 100.000 8 juta poin, dan 50.000 4 juta poin. Nah, ini saldo ya. Ini 1M itu 1 juta. Nah, ini ada bukti riwayat penarikan yang setiap hari saya tarik bisa melakukan penarikan 400 ribuan, guys. Nah, bisa dilihat ini banyak banget, 1 2 3 4 5 6 ya. 4 kali 5 aja udah
2 juta ya. Ini kan penarikan setiap hari 400.000 nih. Ya, jadi ini adalah aplikasi menurut saya itu sangat legit banget dan cocok banget buat teman-teman yang ingin mendapatkan dan menghasilkan saldo dana gratis hingga 1 juta rupiah, guys. Hanya dengan mengumpulkan poin di aplikasi ini, kita bisa mendapatkan dan dibayar saldo dana gratis dari aplikasinya. Nah, itulah cara-cara bermain di aplikasinya buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasinya. Untuk link aplikasinya saya sudah simpan di deskripsi, guys. Ini adalah aplikasi yang 100% gratisan, aman dan sudah terbukti membayar. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share. Nantikan video terbaru yang update dari channel Dehrinupcial.